Halo teman-teman semuanya. Halo. Itu lagi di mana nih, Gracia? Kita lagi di Loteria. Tunggu dulu, ini Loteria bukan supermarket tapi fast food dari Korea. Mereka nyediain ayam goreng, burger dan sebagainya. Jadi kita mau nyobain menu barunya nih. Buldak meledak, yaitu burger sama ayam yang pakai bumbu mirip bumbu samyang. Harganya Rp35.000 buat yang ayam sama Rp50.000 buat yang burger tapi udah paketan gitu. Entah kenapa ya, gue sama Gret suka banget nyiksa diri sendiri makan yang pedes-pedes. Ya kita lihat aja lah seberapa pedes ini. Beb, aku mau yang itu, yang buldak meledak. Iya. Kamu mau ayamnya atau burgernya? Dua-duanya. Oke deh. Ada satu, dua, tiga. Tiga dong. Dua enggak, dua-duanya. Level tiga kan? Serasa buatan ibu. Jadi ada pedasnya, ada levelnya, ada 3. Kita pesan yang super pedas, level 3. Nah, ada menu spesial nih, baru dan menu apa? Buldak meledak namanya itu. Jadi buldak itu sebenarnya kalau kalian sering makan samyang, buldak adalah samyang itu adalah mie dengan rasa buldak. Jadi buldak itu adalah sebenarnya hidangan ayam pedas dari Korea gitu. Jadi kayak ayam cabe. Karena menunya ayam goreng, jadi mereka bikin ayam bulda. Katanya sih pedes banget, ada 3 level. 1, 2, 3, saya cobain level 3, yang very extra spicy ya. Ada selain ayamnya juga, ada burgernya juga. Burger bulda, meledak bulda. Di dalamnya pakai ayam yang pakai saus bulda kayak juga. Jadi kita akan udah pesan satu-satu, kita akan nyobain lah ya. Oke, itu nasinya ya. Jadi kalau yang itu dapat yang ayam, dia datang dengan salad. Dia dapat salad kayak dari apa sih ini? Kol ya kayaknya ya. Mayones sama sambal gitu. Kalau yang ini dapatnya yang burger dapatnya fries, french fries. Sekalian lihat nih buldak. 100% buldak pedas. Oh, di bungkusnya kayak gini. Oh, enggak gitu gede ya. Ini ada burger buldak dengan sausnya. Jadi ada lettuce-nya, mayones, sama ada daging ayam, sama itu ada saus merahnya tuh. Ini pedes banget katanya ya, sausnya. Jadi aku nyobain yang burgernya dulu deh. Kamu nyobain ayamnya dulu ya. Ini paha atas ya, Beb? Paha atas. Pedes banget gak? Banyak ladanya sih di dalamnya. Banget banget, tapi so far enak ya. Gak tau yang dia bakal carry-nya seperti apa. Ini guys, gigitan pertama. Enak banget, apa kenapa ya? Yang jelas tuh pedes sih. Pedes dan enak banget. Pedesnya berapa? Saus mayonesnya tuh seperti mayones yang kalian bisa temuin di McChicken. Sausnya tuh pedas manis dan juga apa? Ada bau-bau ladanya juga. Dicampur mayones jadi gurih banget sih. Pedas manis asem, ada asem manis-manis kayak gitu. Cuma kalau yang burger sih enggak terlalu pedas kan. Karena ini kelihatannya banyak banget ladanya tuh. Iya, banyak ladanya. Tapi dia kan memang ada keringnya. Kan pikir dia bakal basah, soalnya kata mbaknya dia tuh dioles kayak di camping kan, diceluk. Aku suka banget burgernya yang pakai sesame seed gini. Boleh lah, lembut juga, crispy juga. Kalau aku disuruh nilai kepedesan ini, nggak pedes. Aku kasih nilai 6. Burgernya nggak pedes. 5 kalau nggak pedes. 6 karena masih ada pedes-pedes sedikit. Ternyata nggak pedes banget, kayak pedes aja. Enak banget. Ini official ya. Enak banget sih. Sama KFC yang hot kamu suka mana? Ini. Lebih enak ini ya, karena dia nggak terlalu manis banget. Iya, bener-bener ini pedes gitu. Terus kalau dibanding yang kan kita pernah cobain yang Atomic Blast tuh. Itu lebih pedes. Iya, orang-orang itu lebih pedes. Kasih es teh manis. Kalau kalian berharap dapetin yang sepedes kayak di Ricis, ya jangan di sini. Ini enak banget. Ini pedes enak.
Ini emang harus ngerasain deh. Kombinasi mayones sama sambal saus itu enak banget. Enak. Masa? Enak banget. Karena bumbunya dioles, jadi ayamnya masih benar-benar crunchy banget. Kulitnya masih crunchy. Oh, jadi ayamnya benar-benar dari crispy dioles sama dia dan bumbunya enggak lebay banyaknya. Kita cobain ayamnya ya. Pedasnya pas banget. Kayak ngegelitik di lidah gitu. Kayak pedas-pedas asam. Ayamnya sendiri udah enak kan? Dagingnya lembut banget. Nah, sekarang sih kalau ini bodak bukan rasa yang temporary, aku bakal pesan rasa bodak terus. Suka banget black peppernya ini. Bener-bener ngasih rasa yang enak banget. Kayak rasa black peppernya kencang digabung dengan rasa udangnya rasa manis. Dia nggak asin, nggak terlalu asin, jadi rasanya tuh benar-benar pas. Dan masih enak pakai sambal. Burgernya gimana, Beb? Enak sih, dia lebih ke asin ya dari mayonesnya. Tapi orangnya nggak pedes sih. Bukan pedes yang kayak sakit gitu, tapi pedes yang enak. Tapi cukup untuk bikin kalian nyadar itu pedes. Iya. Maksudnya? Nggak ada yang pedes. Masih mau nggak, Beb, kulitnya? Kulitnya, Beb, mau nggak? Kamu kulit saya. Kulit sih mau ya. Kulit loh, Beb. Kulit, guys. Enak nggak? Enak kok. Mau saladnya nggak, Beb? Tapi alangkah bakal lebih enak lagi kalau burgernya juga pakai buat black pepper. Enggak. Aku nggak ngerasa banyak sekali di sini sih. Ini kalau di luar negeri ini kayaknya kalau si burgernya agak lengket ya. Biasa nggak? Dan agak tebel. Jadi aku tuh nggak bisa makan banyak. Cuma aku dulu kan gendut banget. Jadi intinya tuh aku tuh takut gendut lagi lah intinya gitu. Gendut nggak sehat. Tapi aku banyaknya masih normal, manusia normal sih, maksudnya ya banyak banget, cuma nggak sampai yang 30 ayam gitu, mungkin nggak bisa lah. Ayo masih bisa. Itu Max Tony. Berapa? Dia makan burger bisa sampai 20-30 gitu. Ayam? Aku nggak tahu ya, aku nggak pernah nonton dia makan ayam. Cuma aku pernah nonton dia makan makaroni and cheese kayak 4 kilo. Mac and cheese? Iya. Bukan makan kulitnya pedes loh. Aku nggak nyangka. Ada itu juga. Ada itu juga banyak. Ini pedesnya pedes lada. Enak. Ternyata pedes. Tapi pedesnya nggak sampai dalam. Tapi kamu kecewakan juga sih ya, soalnya enak ya. Enak ya. Aku suka ayamnya, terutama kulitnya yang banyak adanya. Itu pedesnya nampol, cukup untuk bikin kita kebangun melek, tapi nggak sampai pedes nyakitin. Kayak bau samyang actually, ada bau sedikit rasa samyang di sini. Kalau kamu gimana? Aku jujur lebih suka si ayam. Kalau si burger aku ngerasa cuma kayak pedesnya dikit doang. Kulitnya ayamnya, cuma ya masih anak-anak ayamnya. Ya. Orang ayamnya kamu kasih nilai berapa? Aku kasih 9. Ayam ya? Tinggi, aku kasih 8 ayam ya. Berdiri aku kasih 7,5. Dibilang ini must try. Ya boleh dicoba, ini boleh dicoba banget. Jadi thank you banget udah nonton review kita di Loteria ya. Makanin ayam bulgar meledak. Meledak. Ternyata emang cukup meledak di mulut. Kalau pedesnya ya 7 lah. Kalau kalian suka video ini, tolong give like, thumbs up. Jangan lupa comment, subscribe, dan follow Instagram kita. Thank you.